ada minta untuk ditunda. Nah, mereka tuh bilang kalau mereka terkendala Inmendagri, karena di dalam Inmendagri kan aturan soal PPKM itu kan tergantung dengan ketetapannya WHO. Gini ya, kalau tetap muka, ya kan PTM itu diatur dengan SKP Pak Menteri. Ya kan? Tapi kan itu kan di dalam SKP disebut kalau umpamanya level PPKM mereka naik, mereka bisa gitu menghentikan PPKM. Iya, karena nanti kalau level PPKM-nya naik, kan kita juga tidak mau ngambil risiko kan? Iya. Karena itu yang pertama kepala daerah harus lihat level PPKM. Pada level PPKM dia bisa buka, baru dia berpedoman pada SKP Pak Menteri. SKP Pak Menteri juga berbasis pada masyarakat. Seperti misalnya kalau ada masyarakat yang belum mau anaknya sekolah juga tak bisa dipaksa kan. Kira-kira seperti itu. Jadi semuanya harus inilah ya. Saya pikir semangat kita menangani PTM ini tetap dalam azas kehati-hatian. Karena macam manapun, walaupun sementara tadi seperti disampaikan Pak Wakil Menteri Kesehatan, Omikron ini ya lebih agak berdampak lebih ringan lah ya. Tapi kan tetap masih dalam konteks pandemi kan. Jadi kita tetap berhati-hati. Karena kalau dia masih dalam konteks pandemi, kalau dia menyebar tetap harus ditangani secara komprehensif. Berarti sudah ada koordinasi berarti ya Pak ya dengan Pemprov. Iya, jadi sekarang dengan termasuk mekanis, dengan DKI juga. Iya. Jadi dengan peraturan SKB 4 Menteri itu semua berpedoman dengan itu. Nanti baru keputusannya di daerah masing-masing sesuai dengan itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!